Bagus ya tempatnya. Alhamdulillah udah nyampe. Nyampe sini aku. Panas. Panas banget. Inilah Tunmun. Taman Tunmun. Itu apa namanya? Ada pohon randu. Tapi kok bunganya merah ya? Itu pohon randu atau bukan ya? Pohon randu kok. Tapi bunganya kok merah. Bagus ya tempatnya. Dulu saya tempatnya kerja di sini. Di sini itu tempat saya kerja tahun 2015 ya. Kayaknya sih. Lupa saya. Soalnya udah lama banget. Ini tempat pertama kali saya kerja di Hong Kong dulu. Tempatnya bagus. Bagus banget. Yang mau pergi ke sini nggak akan nyesel. Soalnya tamannya itu besar. Nah, serba ada ini kan. Tuh lihat. Ada kemana, mau kemana gitu. Semua ada di sini. Soalnya tamannya besar ya ini. Bagus. Itu yang sebelah sana itu udah laut. Ini taman butterfly ya, butterfly park. Makanya banyak ini, banyak apa namanya? Ya Allah, ngos-ngosan ya saya. Iya, karena jalannya jauh. Itu apa namanya? Ada kupu-kupu. Namanya juga butterfly. Tempatnya di sini itu yang paling bagus ya menurut saya. Menurut saya sih. Soalnya tempatnya itu ada luas. Ini masih langsung saya ngambilnya di tengah-tengah. Kalau mau turun ke ini lebih jauh nanti jalannya. Turun ke mana ya? Maksudnya turun ke ini. Aduh, istirahat sebentar. Sama istirahat di sini, duduk di sini bentar. Tempatnya tuh bersih, bagus, bagus banget ya. Kayak ini, nggak bisa dibilang apa-apa ya. Kalau pikiran suntuk, apa-apa sumpek, jalan ke sini. Ini arah mau ke pantai. Tempatnya itu yang aku suka tuh di sini. Masuk ke hutan bentar. Ini bukan hutan sih, tuh. Kayak gitu tuh. Apa tempatnya tuh bagus. Bagus, bersih. Ini dibuat ini bagus banget ya buat bikin wallpaper. Kalau di sana kamar mandi. Tuh, ada petunjuknya. Tapi saya maunya ke sini dulu. Oh, ke sini aja lah, nggak apa-apa. Dari sana dulu baru nanti ke sana. Ke kiri. Ini kan saya ke kanan. Bayangin tempatnya. Bagus kan? Bagus banget. Wah, bagus kan? Saya mau jalan ke sana, mau lihat taman yang sebelah situ. Nanti masuk ke dalam situ ya. Entah. Tempatnya itu masih kayak seperti dulu. Bagus. Wah, bagus banget. Bener. Gila. Sana. Tapi kalau mau main ke sini itu harus ini ya. Harus bawa makanan ya.
Soalnya kalau nggak bawa makanan, di sini nggak ada yang orang yang jual, ya. Bagus kan? Sepi, sepi banget. Tempatnya adem, silir. Itu yang di sebelah sana itu udah itu ya, udah laut. Nanti kita ke sana. Kita ini cuman dari belum sampai ke sana, maksudnya kita cuman dari depan pintu yang depan tadi aja. Belum jalan ke sana. Ini tempatnya masih luas lagi. Ini tempatnya itu di Butterfly ya, di Butterfly. Namanya itu Beach Butterfly. Kalau musim dingin ke sini itu kayaknya bagus. Tapi alhamdulillah ini hari nggak hujan ya. Alhamdulillah banget. Udah jauh-jauh ke sini terus nggak hujan, alhamdulillah. Jadi saya dapat ini. Dapat main-main ke sini. Bagus ya. Ada orang jalan ke situ. Namanya juga tempat ini ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kan nggak ganggu mereka ya. Nah, ini di bawah ya. Ya Allah, adem banget. Adem banget bener. Adem, masya Allah. Kalian bisa kesini ya, siapapun itu. So beautiful, so beautiful garden. This is on Fairy Pear to Moon Park. Sebelahku ada tuan. Ada orang makan di sana. Kalau sorean seger kayak. Wah, bener. Gila. Masya Allah tempatnya bener. Adem. Anginnya tuh sepoi-sepoi, adem, dingin, enak gitu loh maksudnya aku. Adem tempatnya itu adem. Tuh temannya lagi duduk di situ. Sendirian, Ce? Iya. Tuh di sana laut. Ini ya. Udah kelihatan kan? Kalau di sana itu ada itu laut. Bagus sekali tempatnya. Nanti kita turunnya, oh kayaknya gak bisa masuk, oh bisa dari sebelah sana. Cuman ada satu jalan, satu pintu yang bisa masuk. Ini tempat cuci tangan. Di sini itu tempatnya enak ya. Siapa aja bisa. Cuci tangan dulu. Adem. Adem banget. Di sini tuh harus berenang ya. Kalau ada banyak temen enak di sini tuh main. Tapi temennya nggak ada yang mau kesini, jadi dia jalan sendiri. Nah, itu kan. Tempatnya itu banyak ada ininya. Burung. Ini apa? Ini pohonnya cantik. Merah bunga. Bunga. Bunganya cantik ya. Nah, ini di mana-mana ada ini. Karena emang tempatnya itu namanya Butterfly. Butterfly itu kan itu
Wah, itu kan bagus ya dari sini. Kalian bisa ambil foto ya. Ini aku diam di sini, yang mau pakai wallpaper. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya ya di channel saya, Yanti Tempur Sari. Yanti Tempur Sari, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.